untuk buat diluted UPP ni, Kak Yu sebenarnya dia punya botol ni corong atasnya kecil. So okay, assalamualaikum. Hai. Hari ni Kak Yu nak tunjukkan cara-cara untuk basuh pusing kereta. So bahan-bahannya ni lah, UPP ni, protein spray, enviro dan juga air. So untuk buat diluted UPP ni, Kak Yu sebenarnya dia punya botol ni corong atasnya kecil. So Kak akan bancuhkan dalam bekas lain. Pastikan air ni air kosong juga. So Kak Yu akan lebih kurang je air ni, masukkan dalam, tak banyak pun, separuh scoop saja masukkan. Okey, cek takut ni. Okey, tutup. Lepas tu kacau lah guna, tapi akak Kak Yu shake lah. Okey, dah shakekan dia. Masukkan je dalam botol spray ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Kak guna botol lain. Bekas ni besar. Lubang itu besar atas tu. Sajalah nak lepas tu comel. Mungkin ada lagi bakinya. Tak apa, simpan for later. Okay. Lepas tu kita tutupkan. So dah jadilah kita punya UPP yang dah di dilute, yang dah di. Okey, so kita boleh gunakan untuk cucian kita.